Tergerus debit air sungai dan banyaknya sampah bambu, sebuah plengsengan sepanjang 20 meter ambrol dan bangunan MCK ikut terjatuh ke sungai. Kuatnya arus sungai juga mengakibatkan penyangga jembatan retak dan akses jalan 1.500 kepala keluarga terancam roboh. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Kediri mengakibatkan debit air sungai Krosok naik. Akibatnya plengsengan sepanjang 20 meter ambrol dan menyebabkan bangunan MCK terjatuh ke dalam sungai. Selain arus sungai menggerus pondasi plengseng, banyaknya sampah bambu yang hanyut mengakibatkan pondasi penyangga jembatan yang menghubungkan Dusun Maron dengan Dusun Ngelaban retak. Riyadi, Kepala Desa Maron, mengaku akibat peristiwa ini akses jalan yang digunakan 1.500 kepala keluarga terancam roboh. Dan warga harus memutar sejauh 1.500 meter untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi amblesnya pertama sebenarnya bukan karena plengsengan, tapi karena arah air mengarah ke utara. Jadi semuanya tidak ada barongan nangsang, arah air kan lurus. Karena ada barongan nangsang, arah air malah ke utara, akhirnya tanahnya tidak mampu, terus ambrol gitu. Saat kejadian debit sungai tinggi gitu? Saat kejadian sekitar 50% banjir. Betul, tapi waktu jam 17.30 sampai jam 18 itu debit up. Debitnya 90% di bawah jembatan pas. Begitu Pak Waya, jam 18 pas di bawah jembatan itu. Pak, kondisi jembatan gimana Pak? Untuk jembatan alhamdulillah aman, tapi untuk penyangga sebelah selatan itu ada yang retak. Jadi di 2023 saya sudah mengajukan BKK ke Mas Bub, tapi ya itu tadi, bila mana 2023 tidak terrealisasi, 2024 baru saya anggarkan dari dana desa. Pak, kalau misalkan jembatan ini rusak, berapa KK yang terdampak Pak? Banyak, ini ada 1.500, masalahnya menghubungkan Dusun Maron dengan Dusun Ngelaban. Karena jalan satu-satunya ya ini dok, ada itu 1,5 kilo sebelah timur. Saat ini pemerintah desa tengah mengajukan perbaikan kepada pemerintah Kabupaten Kediri. Karena jembatan tersebut merupakan akses jalan satu-satunya warga Dusun Maron dan Ngelaban. Jika dalam waktu dekat pengajuan perbaikan tidak terpenuhi, pemerintah desa akan melakukan perbaikan secepatnya menggunakan dana desa. Dari Kediri, Tim Baca Ini melaporkan.